Nampaknya segala rahasia terjawab sudah. Menurut BH Online, Kai Bahar dan Aina Abdul akan menghadiahkan peminat single duet pertama yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Berkongsi butiran projek itu, Kai berkata, dia dan Aina sudah lama merancang berkolaborasi, namun sebelum ini masa tidak mengizinkan. Kami memilih lagu Belada single ini sesuai dijadikan lagu tema perkawinan dan sentuhan karya Indonesia, katanya kepada BH Online. Netizen perasan Kai dan Aina saling berbalas komen di Twitter dan berkongsi paparan skrin di Instagram. Malah, mereka meminta peminat memberi cadangan judul yang sesuai untuk single berkenaan. Oke, para peminat Kai, apa pendapat Anda tentang single duet terbaru ini? Pasti tidak sabar menunggu kan? Apapun, next single duet diharap Kai dan Nana barangkali akan buat single duet pula pada masa akan datang. Manalah tahu kan? Sekian dari channel Sekadar Berita.